Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali ya melakukan informasi atau menginformasikan tentang beberapa macam garapan-garapan yang potensial yang berpotensi untuk menghasilkan keuntungan dari internet dan ini tentu saja gratis tanpa modal. Dan di sini yang pertama adalah garapan dari TKZ atau dari token ZA. Nah, di sini admin sudah berhasil mengumpulkan 1.500 token ZA. Kemudian kita tinggal menunggu saja ya untuk informasi berikutnya untuk bisa dilakukan semacam withdraw. Nah, rekan-rekan tinggal digarap saja ya atau tinggal rekan-rekan amankan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini admin sudah mempersiapkan konten tutorial untuk cara melakukan pendaftaran daripada TKZ atau token ZA. Ketika rekan-rekan klik link yang ada dalam kolom deskripsi, diarahkan pada halaman berikut. Kemudian tinggal klik yang bagian sign up atau pendaftaran. Kemudian rekan-rekan tinggal perlu melakukan semacam pendaftaran menggunakan email, kemudian menggunakan password, dan untuk bagian login nanti rekan-rekan itu tinggal dimasukkan. Nah, di sini untuk yang bagian login ya, nanti rekan-rekan itu tinggal dimasukkan username rekan-rekan masing-masing. Nah, kemudian setelah rekan-rekan berhasil untuk mengisi semua data-data, ya rekan-rekan tinggal saja lakukan registrasi ya, tinggal diklik saja bagian register. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti berikut, tinggal rekan-rekan konfirmasi. Nah, tinggal dicek saja ya untuk email konfirmasinya. Nanti akan mendapatkan semacam kode. Nah, rekan-rekan tinggal dikopas saja. Kemudian ya tinggal dipastikan ya dan rekan-rekan langsung lakukan sign in. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian rekan-rekan tinggal lakukan login ya secara otomatis, nanti akan mendapatkan beberapa token TKZ secara gratis. Nah, rekan-rekan tinggal dicek bagian menu, kemudian diklik yang bagian wallet. Kemudian rekan-rekan tinggal digeser saja ya. Nanti secara otomatis akan mendapatkan beberapa saldo token TKZ, yaitu kurang lebih mendapatkan 100 token TKZ. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya selama di sini gratis tanpa modal, rekan-rekan tinggal dimaksimalkan ya. Dan untuk informasi WD nanti akan menyusul admin informasikan dalam channel ini ataupun dalam channel Telegram. Nah, kemudian si garapan berikutnya adalah daripada OWeb Wallet ya. Di sini rekan-rekan wajib untuk melakukan penggarapan karena sekali lagi di sini untuk funding raise-nya itu 4,6 juta dolar dan ini juga ada event daily reward ya. Jadi rekan-rekan yang mendaftar akan mendapatkan 50 token. Kemudian tinggal lakukan check-in untuk mendapatkan satu tambahan token daripada OWeb. Siapa tahu nanti bisa di withdraw. Nah, kemudian di sini admin juga akan mentutorialkan bagaimana cara melakukan pendaftaran untuk daripada OWeb Wallet. Nah, ketika rekan-rekan klik link yang ada dalam kolom deskripsi, diarahkan pada saluran website ya seperti berikut. Di sini itu juga ada keterangan seperti berikut ya. Jadi untuk daripada funding raise-nya itu 4,6 juta US dollar. Nah, caranya cukup mudah sekali. Jadi nanti ketika rekan-rekan klik link yang ada dalam kolom deskripsi, tinggal rekan-rekan klik saja yang bagian di sini ya Google Play ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya untuk mendownload versi aplikasinya. Nah, rekan-rekan akan diarahkan pada halaman seperti berikut, kemudian ya tinggal tetap di download saja. Rekan-rekan tinggal di download lewat website, kemudian setelah berhasil ya rekan-rekan tinggal dibuka saja untuk aplikasinya dan tinggal diinstal saja. Nah, di sini rekan-rekan tinggal diinstal saja ya, cukup mudah dan simple. Kemudian ya tinggal rekan-rekan buka untuk aplikasinya. Nah, rekan-rekan tinggal dibuka saja ya untuk aplikasinya, kurang lebih nanti tampilannya seperti berikut ini, OWeb Wallet, dan ini mirip sekali dengan salah satu mining ya, yaitu OO Wallet. Nah, kemudian tinggal rekan-rekan klik create wallet atau membuat wallet yang baru. Nah, setelah itu ya rekan-rekan tinggal masuk menggunakan email, kemudian nanti diarahkan pada halaman seperti berikut. Dan juga jangan lupa masukkan kode bonus yang ada dalam kolom deskripsi ya, agar akun rekan-rekan itu eligible dan mendapatkan 50 token. Nah, tinggal diklaim dan tinggal dikonfirmasi saja. Nah, kemudian nanti diarahkan pada halaman berikut dan rekan-rekan sudah berhasil mendapatkan 50 token daripada OWeb. Kemudian langkah berikutnya, rekan-rekan perlu melakukan check-in setiap hari ya. Nah, di sini cukup mudah. Jadi, sebelum event ini ending, rekan-rekan tinggal dimaksimalkan saja. Akan berhasil memaksimalkan ya, kurang lebih di sini akan mendapatkan 185 token OWeb dan setiap hari jangan lupa lakukan check-in. Nah, di sini juga ada semacam raise funding 4,6 juta dolar, siapa tahu rekan-rekan bisa checkpoint atau GP. Di sini juga ada menu invite, rekan-rekan bisa membagikan kode undangan rekan-rekan masing-masing ya di dalam menu invite untuk menambah pundi-pundi rekan-rekan masing-masing. Di sini juga ada saluran Telegram dan juga Twitter, rekan-rekan nanti tinggal di follow saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat informasi dalam saluran Twitter OWeb Wallet, nah kita tinggal lakukan follow saja.
Nah, seperti berikut, kemudian kita juga bisa untuk melihat informasi demi informasi terkait dengan project yang satu ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, tampilannya itu cukup lumayan elegan dan cukup menarik ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada semacam Verify One Bybit Exchange UID Drop. Jadi di sini mungkin bekerja sama dengan Exchange Bybit dan lain sebagainya. Nah, jadi rekan-rekan itu tinggal dimaksimalkan saja ya untuk project yang satu ini. Nah, ini juga memberikan voting exchange mana yang sering rekan-rekan gunakan ya, apakah Binance, KuCoin ataukah OKX ya. Nah, di sini juga ada semacam votingnya. Intinya di sini selama project ini gratis dan tanpa modal ya, siapa tahu bisa listing atau open mainnet. Nah, rekan-rekan tinggal gercep ya, gerak cepat menggarap di awal, nanti akan mendapatkan token yang cukup banyak ya, sebelum nanti akan terhelping atau di nerf atau dikurangi untuk rewardnya. Nah, kemudian di sini project berikutnya yang admin akan merekomendasikan untuk rekan-rekan garap ya, yaitu adalah Chappy Wallet. Dan bagi rekan-rekan yang dulu sempat menggarap Chappy Wallet, di sini langsung membuat wallet saja ya, karena di sini untuk Chappy juga sudah ada fitur untuk wallet, kurang lebih seperti itu. Dan bagi yang belum join, nanti juga rekan-rekan langsung join saja, linknya ada dalam kolom deskripsi. Rekan-rekan akan mendapatkan kurang lebih 5 token Chappy. Nah, di sini itu juga ada tugas hariannya, tinggal diklik yang bagian getter, kemudian klik yang bagian attendant ya, atau bagian check-in. Nah, seperti berikut, nanti rekan-rekan akan mendapatkan 2 token Chappy setiap hari ya, jangan lupa lakukan check-in. Di sini juga ada tugas-tugas yang lain seperti membaca berita ataupun Chappy Wallet dan juga like and comment ya di dalam story. Nah, intinya rekan-rekan hanya perlu melakukan pendaftaran dan check-in harian saja ya untuk mengumpulkan token Chappy. Kemudian di sini pada bagian wallet, rekan-rekan tinggal diklik saja dan nanti rekan-rekan tinggal membuat wallet yang baru ya, atau create plus wallet. Nah, seperti berikut ini admin sudah berhasil untuk membuat plus wallet ya. Nah, kemudian di sini untuk Chappy Wallet juga sudah admin informasikan dalam channel Telegram. Jadi rekan-rekan yang sudah menggarap nanti langsung saja ya untuk diupdate aplikasinya, kemudian membuat plus wallet ya di dalam aplikasi untuk persiapan withdraw. Dan sekali lagi, Chappy di sini adalah project dari Korea, siapa tahu di sini nanti legit. Dan bagi yang belum join, masih ada kesempatan ya, masih belum ending, rekan-rekan tinggal lakukan saja pendaftaran. Yaitu cukup mudah dan simple, rekan-rekan tinggal klik link yang ada dalam kolom deskripsi, kemudian tinggal download aplikasi. Kemudian rekan-rekan tinggal dimasukkan kode invitasi ya yang ada dalam kolom deskripsi. Di sini juga ada semacam konten tutorial bagi yang ingin melihat ya, daripada tutorialnya cara melakukan pendaftaran token Chappy. Siapa tahu di sini nanti bisa withdraw ya, atau bisa dilistingkan dan bisa kita memaksimalkan atau kita bisa mendapatkan cuan dari project Chappy ini. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada saluran Telegram admin pribadi. Nanti rekan-rekan tinggal lakukan join saja ya untuk mendapatkan early access atau informasi terupdate seputar garapan yang sudah admin sharingkan, atau garapan-garapan baru ya yang admin tidak sempat untuk membuatkan konten tutorial. Nah, rekan-rekan tinggal join saja dalam grup Telegram di sini agar bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ya dan lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan cuan atau keuntungan. Sekian, terima kasih.